Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan Kreasi Channel hadir ya sobat. Sobat, ikutin aku yuk. Aku rencananya mau berkebun ke atas nih. Alhamdulillah hujannya sudah reda. Tadi pagi-pagi saya mau ke kebun, ternyata hujan. Padahal mau mindahin semaian kalekerli karena udah gede-gede, harus segera dipindah ke polybag ya. Jadi ikutin saya yuk ke atas untuk memindahkan kalekerli. Nah, halo. Akhirnya hujan sudah reda. Aku lanjut langsung ngebon di atas, sobat. Aku mau mindahin kale kerli, soalnya banyak banget, sudah agak gede-gede, jadi mau aku pindahin nih. Sudah aku siapin ya polybag kecilnya untuk kale kerlinya. Nah, ini kale yang aku tanam sobat, dari biji semua ini, dari semai, dari benih, usianya bermacam-macam. Ini dari satu bibit ya, satu benih. Aku memang nyemainya ganti-gantian, gak sekaligus. Nah, ini yang paling tua usianya, hampir 2 tahun. Alhamdulillah masih ada satu ya. Nah, ini beragam nih. Ini yang seumuran, saya lupa usianya ya. Terus ini juga, ini beda, ini beda. Ini nanam 5 numbuh, yang hidup satu ini juga. Kalau ini dulu nanam 5 numbuh 3, kadang-kadang kayak gitu ya sobat. Jadi nggak harus yang kita tanam semua tumbuh, jadi harus siap nanam berapa tumbuh berapa gitu. Dan aku hanya punya satu jenis kale ya, kale kerli, si superfood, si ratu sayuran, idolanya ibu-ibu. Dan memang ini kayak manfaat banget sobat, sehat ya. Dan masih susah ya di pasaran. Jadi baiknya kita tanam sendiri kalau mau ya. Enaknya ini tuh paling enak tuh di jus kata saya ya. Kalau untuk di sayur atau salad sih agak mirip-mirip sama sayur-sayuran lain sih. Tapi kalau di jus dia enak banget. Sobat ya. Sekarang ikutin saya untuk pindah semai kale-kale. Nah, ini dia semaian kalenya sobat, banyak banget yang udah numbuh. Makanya aku mau pindah nih. Ini sepertinya bukan kale nih, ada dua yang nyampur nih. Ini kailan sepertinya. Tuh kale yang keriting-keriting ya sobat, kelihatan ya. Kita ambil-ambilin yang udah agak gede. Yang kecil biarin dulu, yang gede-gede saya pilih. Ini karena ada 1, 2, 3, 4, 5, 11 polybag. Jadi aku mau ambil 11 saja. Kita cari yang besar-besar. Aku ambil ini dulu sobat. Bismillah. Aku ambil dulu semua. Pindah-pindahin dulu. Ini sekalian nanti pindah di sana. Ini semai sebar aja di sini sobat kemarin. Ini dari satu benih, alhamdulillah. Walaupun ini kayaknya sudah agak lama, masih mau pada numbuh ya. Alhamdulillah subur. Saya pilih yang gede-gede. Yang kecil-kecil nanti dulu. Nah, sudah dulu sobat, aku pindahin ke sana dulu. Nah, ini dia sobat, udah aku ambil-ambilin ya. Sekarang mau aku langsung pindah. Ini udah aku tambahin sama kapur dolomit ya sobat. Bismillah, pindah dulu di polybag kecil. Nanti kalau udah besar baru dipindah ke polybag atau ke pot besar. Bismillahirrahmanirrahim.
pindah ya kali. Dan dia nggak sebenarnya nggak rewel perawatannya sobat, asal cukup sinar matahari dan usianya sangat panjang. Kalau bisa dirawat tuh ada punya saya sampai 2 tahun ya, masih bertahan. Jadi nanam kale enaknya itu sobat, tanamnya sekali bisa panen berkali-kali. Jadi jangan ragu lagi kalau pengen panen nanam ya sobat ya. Rasanya pun enak, superfood, kaya manfaat dan cantik sekali. Kriwil-kriwil seperti ini. Macam-macam sih jenis kale ya. Tapi saya lebih terpesona sama dia. Makanya awal saya pengen kale ya curly ini karena modelnya bentuknya yang sangat aduhai. Unik. Untuk rasa saya nggak bisa ngebanding karena saya belum pernah ngerasain yang kale-kale lain selain ini. Semoga nanti semuanya tumbuh subur. Ini sudah agak siang saya mindahinnya, tapi cuaca masih redup-redup gimana gitu sobat, soalnya tadi pagi mau berkebun atau sore. Di sini hujan terus sobat, di daerah Kabupaten Bogor saya ya, hujan terus. Kalau di daerah sobat gimana sobat? Di sini sangat intens hujannya. Kalau nggak pagi, siang atau sore, nggak bisa diprediksi ya. Jadi kadang ngebunnya sekarang udah gak bisa di ini juga, sedapatnya aja lah gitu. Gak bisa, aku mau nanamnya sore gitu. Kadang kalau sore ternyata hujan, dan seringnya sore hujan sobat. Pagi sangat jarang sih, cuman tumben tadi pagi hujan. Pagi hujan. Imut sekali kamu bayi-bayi curly. Saya mau perbanyak kale curly karena dia sangat mudah tumbuh, awet panennya, dan kebetulan bini saya masih banyak banget, jadi satu beli satu pack tuh isinya banyak banget sobat, isinya ada berapa gitu. Sedangkan aku nanamnya nyicil karena aku mengingat kebunku yang kecil. Ini ada cuman jelek ya. Udah biarin dulu di sini. Nah, udah semua sobat. Udah aku tanam. Tinggal disiram ya. Seperti biasa, langsung kita siram. Bismillah. Semoga semuanya tumbuh. Pokoknya selama benihnya masih ada, saya semai lagi. Nanti semai lagi. Kalau ini udah agak besar, biar nanti ganti-gantian sepanjang masa ada terus. Jangan sampai kosong. Nah, sudah selesai. Pindah tanam kale curly bayi-bayinya. Mudah-mudahan dia bisa subur. Seperti kakak-kakaknya yang ini ya sobat ya. Nah, sudah selesai video kali ini.
Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.